kita mau ke Kuangya nih. Letaknya di Lotte Shopping Avenue, lantai G. Kuangya di Jakarta ini baru dibuka akhir November 2022, guys. Di sini itu surganya penggemar K-pop. Sebelum ke Kuangya, di Main Atrium kita bisa santai sambil lihat dan dengerin lagu K-pop. Untuk masuk ke sana, kita harus antri dulu, guys, dan di waktu. Jatahnya hanya 30 menit di dalam sana. Sama seperti toko Kuangya yang ada di Korea Selatan, toko Kuangya di Jakarta ini menyediakan lengkap album dan merchandise K-pop, guys. Harga merchandise dan album yang ditawarkan beragam dari 150.000 sampai 800.000-an. Para berapa ini? Entah lagi, pokoknya per 10 menit. Berapa tapi orang? Apanya nggak tahu kok berapa orangnya. Jadi kuang ya. Isinya apa aja? Merchandise, lipstick, album, apa lagi ya? Ya pokoknya merchandise. Dari SM. Ya, official. Nantinya kayak. Tahu nggak? Siapa aja ya? Siapa? Suju, EXO, NCT, aespa, Red Velvet. Suju, EXO, NCT, aespa, Red Velvet. Lightsticknya banyak yang sold out, guys. Oh ya, udah pada tahu belum arti dari Kuangya? Arti kata dari Kuangya itu adalah padang gurun, guys. Ini merupakan dunia imajinatif yang diciptakan SM Entertainment sebagai tempat para avatar tinggal. Di dunia ini, teknologi dan sihir bekerja secara seimbang. Jadi, Kuangya adalah alternate universe yang karakter dan ceritanya disampaikan lewat lagu-lagu para idol SM Entertainment.
makanya sayang banget dia kamu kesini nggak foto. Foto aja, eh aku bilang. Mau nggak, gue fotoin. Kita mau nyata loh. Ya kita mau ngerti. Ada yang bentuknya Superman. Menurut warganet Korea Selatan, Gwangya Store Jakarta ini salah satu toko terluas Gwangya yang pernah ada loh guys. Di sini juga terdapat kafenya guys. Kita bisa pesan makanan, minuman, kopi, dan lain-lain. Untuk yang mau foto booth bisa juga guys, harganya Rp60.000. Terima kasih, bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe-nya.